Hari ini dalam reaksi, kita ada lagu baru daripada seorang penyanyi muda dan juga subscribers kepada YouTube channel Kecap. Subscriber? As'ad Mutau. As'ad Mutau. Ad ke Ad? As'ad Motah. Motah. Susah tak sikit nak sebut nama dia. Okey, jangan lagu dia Percaya official music video. Jadi tak nak buang masa, kita tekan butang play sekarang. Play. Hot link mempersembahkan As'ad Motah Percaya. Wih, lawa. Dia ni boleh jadi Justin Bieber Malaysia kau tu. Itulah. Green screen. Jambu shoot je ni. Ah, tu ada campur tomok besi Iranian. Macam kau lah. Iranian ni. Justin Bieber Malaysia ke tu? Bila tengok music video macam ni kan, aku rasa teringat Korea punya music video. Memang aku rasa kita ada bakat tau, tapi DOP dia tak ada bakat. Ha? DOP ke director? Director dengan DOP dia lah. Cahaya dia tu kan, dia punya lighting kan cerah semacam. Highlight tu. Feel lawa lah, dia punya tu tempat terbang tu. Wih, meja tu tengah tu. Diangkat dengan kad. Meja sekolah tahun 2000. 2000 lah. Meja plastik kan. Aku rasa mai music video dia ni tak cantik ah. Awal-awal cantik ah. Dia bila efek dia tu okey. Sama aku rasa dia punya cara, dia punya nyanyian tu sendiri dah mantap ah. Cuma MV dia tak berapa meyakinkan lah. Pada aku MV dia terlampau harsh. Harsh. Harsh kan kat kulit, dekat skin tone dia lighting lah, lighting lah. Harsh. Itu lah aku rasa. Daripada segi tarian aku rasa Asad ni power. Lepas tu dia punya English pun power mah. Cuma MV je aku rasa silap sikit lah. Bagi aku, dia punya video ni dari segi efek semua dia okey lah. Light je lah. Light dia kan? Light dia memang nampak ni lah. Sebenarnya dia lighting yang terlampau cerah yang membuatkan kulit kita jadi macam tak kasar, cantik. Kasar tak cantik lah. And macam itu aku, macam kau letak macam dia. Aku buat unbox macam tu lah. Ya, macam kau letak 5K nya lampu. Tembak je. Muka. Macam tu. Jadi untuk lagu dia pada aku okey.
aku siapa suka buat lagu ni. Tapi aku tahu tak dia punya ni siapa? Siapa dia OP ni? MTAS Production tau. Patutlah. Dia OP Izzat Emil. Tak kenal. Patutlah. Ha. MTAS yang buat video dia. Production company dia MTAS lah. Dia punya green screen tu okey lah. Green screen okey. Cantik. Tapi tu lah separation between yalah, dia tak ada softness tepi tu kan. Tapi aku rasa light dia terlampau harsh. Harsh. Untuk kalau MV ni dia tak sesuai satu benda yang kita panggil harsh punya lighting. Kalau lah. Dia buat soft tu memang cantik jadi. Kalau dia soft cantik lah. Soft memang cantik. Tinggal lagi aku pelik sikit sebab nama lagu ni Percaya. Tapi dalam tu full bahasa Inggeris. Tak, Asad Mutawar ni memang pandai speaking. Ayolah, bayarlah. Aku rasa beli. Aku rasa macam dia patut buat lagu Inggeris tu. Ha, buat lagu Inggeris tu. Ha, bukan tak boleh. Ya, maksudnya macam tak ada bahasa Melayu ke aku terlepas pandang ke. Tapi aku rasa macam tak ada. Tapi to be honest lah, aku tak suka MV dia. Honestly, aku tak suka MV dia. Betul. Sebab aku rasa sakit mata. Satu sakit mata. Lepas tu pemilihan warna tu tak kena lah. Faham tak? Macam kita shoot filem ah, macam kita shoot filem, macam filem bila kita nak shoot, pemilihan color baju, warna, tona yang kita nak pakai tu kena pilihan yang betul. Betul. Lokasi, so, scene sebab tu. Dia nak main warna-warni tadi. Yes, kan? Yes. Tapi warna-warni dia ni sebenarnya paling susah main. Betul. Kalau kita tengok macam sebelum ni kita pernah reaksi BTS, dia orang main warna-warni. Tapi dia orang pandai buat. Betul, betul. So benda tu jadi nampak cantik. Warna-warni ni kalau pandai buat memang nampak cantik. Kalau tak pandai buat, jahanam ah. Nah, macam tu ah. Jahanam. So basically aku rasa MV dia. Kalau kau tanya aku ah, jahanam ah. Daripada segi lagu dia okey. Lagu okey. Lagu okey. Aku tak tahu pula yang MTAS yang produce dia punya music video ni. Ya, ada tulis kat bawah. Serius lah. Ha. Dekat break ada punya description ni. Ni video production team, production MTAS production. Tapi editing dia okey lah. Editing okey. Like je sebenarnya bagi aku lah. Kalau bagi aku personally, like saja. Dia okey. Yang lain tu okey lah. Untuk lighting ni apabila main dengan music video dia tengok konsep lah. Kalau konsep tu memerlukan lighting yang harsh kita boleh pakai, tapi kalau konsep MV ataupun lagu tu memerlukan lampu warna-warni tak sesuai pakai lighting yang harsh lah. Macam kalau tak 5K 12,000 watt ni lampu besar bagak kau tembak. Sebab tu background tu dah striking color dia letak. Lepas tu subjek pun kasar, nampak kasar jadi macam tak cantik lah. Kurang lah, kurang cantik lah. Kurang. Okay. Jadi itu sajalah kita punya opinion ada benda-benda macam ni. Tak ada MV dia lah. MV dia. Percaya. Jadi kalau korang belum subscribe lagi, pergi subscribe channel Asad Mutawah ni. Dan jangan lupa layan lagu dia yang baru ni. Dia ni ada berbakat untuk nyanyi lagu-lagu English ya. Lebih lah bila dah tua sikit, 20 lebih kan, 23 ke dia nyanyi lagu English. Boleh lah, boleh pergi international lah. International lah kan. Boleh pergi international lah, nyanyi lagu English. Yes. Right. Yes. Jadi tu je lah. Okay. Jadi kalau korang ada video-video lain yang kita orang nak react kan, korang boleh tinggalkan link kat bawah. Tapi bukan MV. MV ni kalau kita orang kata nak buat, boleh kita buat lah. Yes. Right? Yang ni kita belanja Asad. Jadi kita belanja dia pasal dia subscriber kita. Yes. Right? Jadi itu saja untuk reaksi kali ni. Kita jumpa lagi dalam reaksi yang akan datang. Ciao.